Assalamualaikum, ketemu lagi aku sidan makan. Saiki sidan makan lagi mlaku-mlaku rada ado. Nah, kene iki ana jenenge pecel tapi iki wah kemasane beda. Ngerti? Lah nang desa-desa iki wah sing digole-gole wong kutho. Ya iku sego pecel gawe bungkus apa ya pincuk godhong jati. Lah soal menu iki mengaku itu informasi macam-macam mulai sing biasa. Iku sing sini ana apa tempe karo tahu. Ana sing gawe lodoh, ana sing gawe apa ya akeh koyo e. Nah, daripada penasaran nggone iki nang daerah Hayamuruk apa tepatnya nang Jalan Kesatrian. Nang kompleke Kodam. Woi, Kodam 5 Brawijaya Surabaya. Nah, nang kene iki ana jenenge iku lho. Loh, sego pecel godhong jati asri Ponorogo Mbah Heni. Pat mangis iki. Wah, antri gak karuan. Wes daripada kakek ngomong aku ya luwe kis mulai jam-jam walu ayo-ayo luwe langsung kayak budal ayo. Lah iki lho aku wis tekan nang rombongi mesti sego pecel godhong jati Mbak Heni. Nah saiki ade langsung ae potak-potak karo kira-kira menene ana apa ya rek. Wah, cek ngedori wonge, apa-apa. Tumbas. Bu, niki pancen sego pecel godhong jati to, Bu? Nggih. Oh, yo rek iki lho. Iku bungkuse apa gawe godhong jati niku lho. Nah. Bu, niki pecelnya ulamin apa mau tuh, Bu? Wonten babat, babat, pal, paru, paru, rica mentok, rica mentok, rica ayam, apa ya? Lodo ayam kampung. Oke, okay. Waduh. Napa niku cecek? Cecek, napa male? Pun niku. Nah, istimewane niki pecelnya napa? Damel godhong jati tah wonten rasane sing benten tah napa? Pakai daun jati. Pakai daun jati. Tempenya itu tempe kepleh. Iya, tempe kepleh. Silapono gocel Ponorogo berarti wonten terancam. Wonten. Oh, ana terancam merek iki sing istimewa iki. Nah, aku pesene Bu sing langsung mawon. Sing ulame napa lodo nggih? Nah. Saiki aku tak pesen, marine ada injip-injip merek ya. Bu, matur suwun. Lah iki lho rek. Akhire pecelku teko. Iki pecel pecel Jati mang. Pecel khas Ponorogo, tapi iki mang kana apa ya aku kentekan gale kawanen. Pancane gawe nek. Iki pecele gawe lawuh apa mang lodo. Iki. Aku ya jenenge ngenteni kanca, pi kanca kedung teko tak pesen nopo lanang diare. Arek nglutah sing lutus ae. Iya, telu rono. Iku tak peseno. Wah, mantep. Iki wis pecel. Kowe durung sarapan to? Lho kok ora ketangi turu aku. Kandani. Ku aku krenen. Ketangi turu maneh. Ketangi melek. Iki mah jeneng iku apa ya? Pecel godhong jati. Ayo mantep ngene. Tak pecel iki iki ana lawe iku lho, jenenge tempe kepok. Wih. Dan pecel toh? Itu mon, iya. Aku sewan oleh si isu mesti mal pecel lo. Oh, makan lo. Unik lo. Aku isu tuh gorek cabai lo kau. Nah, ini dipanggil apa yang cincin? Oke. Tadi ya, ya. Iki panggil nih, iki anak-anak daerah ya, murah. Tepatnya di Jalan Kesatrian, samping ini tuh lo.
minimarket iki. Nah, persis nang kene iki. Iki imang ya Allah, ada mau budal isu imang wantene gak karo. Tapi alhamdulillah sih kebagian. Mas yo ento sing gak jangkep tapi alhamdulillah. Lho antre mau. Antri ronan di ae. Oh, nae. Apa lu antri no mangan lho. Iya. Nah, iki ajeng cipaya. Tubuhnya ini suangar. Ini kacangnya itu kacang mantap. Yang gerusan kasar. Nggak dibilang kasar, nggak asal ya. Banyak ke kacangnya. Kacangnya kayak api kok agak sih. Rasa kacang mabut nih loh. Kemudian, ternyata langsung ini barang. Rasa pedas ya? Iya, memang laban orangnya itu pedas ya. La rujak ya, rujak. La pecel. Iya, nono rasa jeruk. Meroka, nom? Hah? Meroka. Meroka lo gak pedas, gak enak. Aku nyobain nih tempe geble. Kenapa yang geble? Geble. Nah, tempe padat dinginnya enggak iso. Oh, dia ceduk. Tambahane ra ya. Tempe ini kira. Halo. Rasane dinginnya enak. Entah iki tempe iki tempe jenis apa? Dele Malang. Malang kok ya? Enggak, struktur Malang. Oh iya sih. Mau lewat apa ya? Ada babat. Babat? Ada apa makna rica-rica. Ada ayam kampung. Terus, apa sana iki? Nah, babatnya yang enak garis yang iki. Ya, ngantri ini gak karuan ini memang. Malam ya, jam ini itu jangan banget. Nah, ada yang nyoba aja. Kok lagi ciri khasnya mesti pedes. Tapi ayamnya rot do, racunnya itu nggak ayam kampung. Ada menu, kalau kan do. Iyo. Tapi cuma ngaku kan berkonon tekon rotot telat, jadi yo sekilas cuma sih tak perlu ikut lah. Kalau informasi sih wajar. Korek-korek ya. Iyo. Ayam kampung. Mer-mer mono ngantuk ya? Banyak. Sedap. Santannya kuasa. Terus pedasnya nikmat, gak terlalu dar. Terus kayak yang dicampur karo bumbu kacangnya. Wah, kayak cemping kan. Nikmat nih. Kroso ya. Kalau kroso. Aku luwe kroso mesen awakmu. Wantri. Wantri. Gue nang di air. Kayak lembur aku. Lembur. Oh, lembur ae. Lembur ae. Sopo ae. Kalau oh, lebur gak apa, gak jadi dewe. Iya, gimana ini lho? Kapan mana ya mamanya? Ya, sekarang. Kayaknya itu jenisnya gak terlalu tebel, tipisnya pas. Lihat kan, kenyes. Nah, hari ini aku tak makan, kalau kan aku. Aku tak cerita nih kayak apa, Revan ya, Revan. Matur suun. Yo, plastik tak? Iya. Wah ya, manganin di sini. Pokoknya telat, manganin di sini. Wah, antara hari ini. Antara di sini. Aku manganin loh. Ini untuk gedang. Jadi lah, aku ya. Mangan bendina Sabtu karo Minggu. Iku no free buah, berupa pisang. Nah. Tapi ibu saya cukup perek. Ini kok mending gue gelangsing. Lah, aku harap mangan apa harap dodolan mana? Ya. Jadi ini lah, pecel ini ternyata aku mah ngomong nebak-nebak mengenai apa tempe ini ya. Ternyata tempe ini duduk soko Malang, tapi langsung dikirim soko Ponorogo. Oh, pantesan om, keje rasanya om. Makanan mah, tapi kan soko Malang, tau dulu ini om. Enggak, tiba-tiba.
Terus kemudian cak porsi ini apa emang marak gak? Oh parpol rasanya sambel itu rosop kok pedes rosop kok gak jalan pedes gak? Ya oleh doyan doyan ya cuma jarang jarang ngomong ini nah mas yo ini emang gak lengkap gak ada kerancami gak ada apa kemang laptoro nih tapi bagi ini worth it banget sak porsi kemang aku mangan pecel ada apa aku jenengi tempe kepleh sampai ayam lodoy pegani mau ini mau ngasih loh mau ngasih wih iya enak ya ini nore enak ini buka sampai loh buka itu tengah pitu tapi lah awalnya di nosep tuh minggu ini iku jam sampai loh ya ini jam songoan jam setengah songoan aku sentai jadi awal mulai pengen sarapan ya budal baru sobo. Jadi itu pas wajah wong yang aku langkut gini ewangi kan ngono kan? Iya iya lah awal temu seru banget agak dike kayak rebutan apa ya. Nah lah kamu coba panggilan ini sekore piro? Sekore coba 0 sampai 10 9 wah dari song 9 iya enak jarang om paham betul ini jarang kan song ya? Bodoh. Jadi itu re, panjang rekomendasi pecel ini. Aduh. Alamat ini di. Alamat ini nak jalan kesatrian rek. Tepat itu nak sampingi kilo, no lapangan, no pengalaman ini. Lapangan Kodam. Sampingi ki, no minimarket. Nah, jadi lah kamu sok ke arah piku jenengi. Kitos. Lurus saya nang arah lapangan Kodam. Ketemu perapatan yang gak turunnya lapangan Kodam, menggo kanan. Tole ono minimarket. Nah, sampingi ki ono sentra kuliner paling ujung dhewe. Sampingi sungai ya, ya. Nah, nangkone iku ono pecel godhong jati bae. Oh. Mantap pokoknya. Kon gak kepengin ini ta? Aku lho bare iku lho jarine dhewe pengin aku tak berani dhewean. Terus serah. Omahmu cedak, omahku ado. Aku nang ojek kae. Saiki iso melalui aplikasi kok. Iya lho. Iya. Dadi aku nang omah aplikasi ae. Lah omahmu cedak ya mrene yo. Tapi tenan apa bendina apa ini? Wong tangimu awan. Lah iku masalah yo. Masalah yo. Nah aku mari ngono setengah solo sik kukut. Kukut. Bakal mangan bar sopo darene ono. Wes ora ya, aku wis mari mangan gak. Ya apa jenenge pecel iki? Kemarin arep tak matung-matung maneh. Wes ya, matur suwun. Assalamualaikum.